Teruh kayu silang du kundaskan geluhku lau sumbul kegluh malerkap manbangku seku surga mepagi geluku terkali teruh kayu silang du tetap ku arnalah seku surga me'aku ateku pemalam silang du sahku surga mepagi geluku terkali ketuahan kalak simati simati ibas kini teken mantuhan mulai genduari nari pekesahkan meia ibas latih nanari sebab perbahanan-perbahanan yang ngarak-ngaraksa. Oh senina-senina, atai kami makai tahnumin kuga situhuna karena kalak singgo mati. Kelah ola ceda atendu bagi kalak silar pengarapan. Tak kita, maka Yesus singgo mati, janah enggong geluh mulihi. Bagi petak kita maka kalak singgo mati si takman Yesus. Ibaba dibata pagiku Yesus, gelah arsada ras ia. Pengajaran Tuhan siturikan kami man banduaima. Kita singgeluh dengan asumruh pagi Tuhan mulihkan. Labo pagi si lebih kalak singgo mati. Lid pagi sorar lebuh. Sora malaikat simbelin. Ras sora trompet dibata. Janah nusur ma Tuhan isruga nari. Kalak singgo mati si tekman Kristus mapagin. Si pemenana ipegeluh mulihi. Kencabage. Maka kita singgeluh dengar paksa siye. Ipung naras kalak ndai. Di atas embun gunan jumpai Tuhan. Iawang-awang. Kencabage. Tetap kita ras Tuhan. Eh maka siapulapulenlah kam alu kata enda. Mari sidengkahkan pujin kor ibas Moria Runggun Bandung Pusat. Ia simpada kuasa. Thank you.
Kalengate dibata silar sibar sila terukuri kami manusia. Ngarak-ngarak pusuh ingin pertandin kami. Ibas kami ngeluhkan geluh kami bas dunenda. Kalengate dibata sila terukuri kami. Icidah kendun nora kami bas paksa enda. Tanai bas paksa enda Tuhan. Sini engkau ngadap mandibata. Tanah rikutkan kini takkan kami. Eda ma padandu nandangi ia enggau sekendu. Ibas paksa enda bapa keluarga besar Tarigan Mergana. Emeritus kami kemahan Tuhan. Ibas ceda ate. Rikut ras anak-anak bagai pe kempu krina. Raskan kami kukam Tuhan. Tanah ibas paksa enda te kami nahkan katandu nandangi ia. Kata pengapul pergegeh. Sirah nabas dibata nari. Kesah si badia singa carisa. Ndeskan kami daging kula pertandin kami. Bagi pekemahendu kubastan dibata serkuasa. Ibas gelar Yesus Kristus. Reh kami ngatakan bujur. Amin. Senin aras turang itu kekelangan Tuhan Yesus Kristus. Ibas paksa enda kata dibata si sehman banta. Ibuat ibas padan simbaru. 2 Tesalonika 2 menaken ibas ayat 15 sahkubas 10 pitu. 2 Tesalonika 2 menaken ayat 15 sahkubas ayat 10 pitu. Yogeikan kami. Maka o senina, senina, tetaplah tek dengan ernalem nandangi pengajaran si tutu. Siajarkan aku suka surat kami Tuhan ta Yesus Kristus ras dibata bapanta singklingi kita ingan arah lias Athena engkau meraikan pengapul si tetap ras pengarapan si paguh manbanta ipa tetap namin ukurndu janah ipa gegehina kam gunandahikan dengan nurikan krina si mehuli seh ijena karena kata dibata. Senina rasturang itu kekelangan Tuhan Yesus Kristus. Terlebih manbandu kam kekelangan kami, keluarga emeritus kami, Tarigan Mergana baspak senda. Silit ibas ceda ate anak bagepe kempu tengah-tengah jabu. Adina si pepayo kentisik, adina nulih kita, masa kegeluhan nora enda, berus tepu enda, kam khususna emeritus kami serain Tuhan, begitu besar, begitu banyak kenangan yang manis. Kam radukan norenda. Sadenda nina isingatkan ibas 2 Tesalonika. Hendaklah semua kenanganmu bersama dengan keluarga orang lain. Terkhusus dengan pasanganmu. Hendaklah itu membangun dirimu. Jadi kelawasan nora, kam emeritus kami. Jangan membuat anda terpuruk. Tapi lebih membangun anda. Keke semangat. Resehat nakam. Bagi ia. Bukan berarti anda tidak memikirkan mengingat Nora yang sudah pergi. Lang, labu bagi maksudnya. Tapi ketika anda bisa membangun diri anda. Dengan kenangan memori termanis dengan Nora. Itu menjadi kesaksian manbadu. Dan apa anci pesah du manjel masin terem. Engkai makana ene singat kemenan perpulungan 2 Tesalonika enda. Arkitekan lit ije pengajaran si sehman perpulungan Tesalonika singata gensa. Ibas kam atendu meriah. Geloh. Ugada ukurndu senang bagaiban nina. Dan ternyata ada salah jalan yang dilakukan jemaat Tesalonika. Salah perbahanannya. Dia melakukan kehendaknya tanpa melihat kehendak Tuhan. Kamlah bagai. Ugada gelah meriah ukurku bagai kubahan nindu. Tapi erban meriah ukure lah bagi ngenate Tuhan. Itu enggak boleh. Terlebih kam serayan. Lah banci. Makana nina di ayat 15. Makana oh senina-senina. Tetaplah tek dengan ernalem nandangi pengajaran si tutuhu. Karena pada saat itu beredar terjadi seman perpulungan Tesalonika. Pengajaran sila pas, sila benar. Si peduakan. Dit pengajaran mengenai kerehan Kristus kedua kalikan. Kak terjadi.
maka na sempat dua kali itulis ikirim surat man perpulungan Tesalonika. Apa penyebabnya? Karena satu pengajaran itu terjadi, pengajaran silatutu, jana si peduakan enda ngajarkan karena kerahan Tuhan pedua kalikan. Nah, enda minggu-minggu Advent, enda masa-masa Advent mau mengakhiri tahun 2023. Tapi ibas paksa enda, bibi, Nora, beru si tepu, enda lah terlewati sa. Bukan dikasih Tuhan itu putus man bana, putus man keluarga tarigan lang. Lah bagaimana maksudnya? Tapi ternyata di masa Advent ini Nora menghadap Tuhan, sinjadikan ia nuduh kensa, itulah yang terjadi kedatangan Kristus kembali secara pribadi Nora. Secara umum untuk dunia belum, tapi secara pribadi Nora, ya, yang dinantikan itu sudah datang. Makana rusur ibas kala sininggo di leu di bata begenda iendeken kada o Jerusalem. Jana em kini tekenta, secara iman kini teken, bibi, ei lalit nari urusan nakam emeritus anak, tidak ada lagi urusan kita dengan orang tua kita, karena ini kehendak Tuhan. Tuhan yang urus. Jadi kalau demikian bagaimana dengan anak-anak cucu di keluarga semua? Bisa mengingat orang tua kita, ibu kita tercinta, tapi jangan itu melemahkan Anda. Jangan menjadi semakin terpuruk Anda. Cukup selama ini, ibu kita tercinta, dengan kesehatannya seperti itu, dia membawa semua penyakitnya itu. Selesai. Waduh. Makanya melalang di kita ngerana jenda. Hari Minggu dia dengar kami bercakap. Hari Minggu dia dengar ya ku gereja. Itu kenangan. Dan saya juga melihat sendiri, ibu kita tercinta, Nora Enda, sungguh luar biasa, aktifna ibas kerkini tekan. Walaupun seperti itu kesehatannya, tapi aktif ia. Ya, langit ketadingan. Dalam dunia, kini teken. Ridah makana Nora Enda, seorang Nora yang sangat aktif. Makana ayat 16, Tuhan ta Yesus Kristus restibata bapanta, singklingi kita dengan arah lias Athena, enggau merekan pengapul. Jadi kami hanya perantara. Kata penghiburan yang sebenarnya itu dari Tuhan buat Anda, keluarga besar Tariga. Enggau dina rekna sumberna dibata, ku dibata kam erlebuh. Nerbi naenggau ketakan kami, silahkan Anda bersedih, silahkan Anda menangis, silahkan Anda meratap, tapi merataplah kepada Tuhan. Bagai kam meratap. Sebab adina ukuri, ya, kepada anak di tengah-tengah keluarga, Chris, ya. Kalau kami, dengan keluarga, bapak, ibu kita, waktu itu di rumah sakit. Kepergian ibu kita ini sebentar aja. Jam 12 bawa ke rumah sakit mau bagi bengkila ke Bandung. Maka pesan aman sektor kepada jemaat sektor terusan kopo. Dan terjadi komunikasi, informasi semakin membaik ibu kita. Tapi dalam hitungan sekejap ibu kita kritis. Pertua dia akan sektor terusan kopo ngeranaman kami supaya topang dalam doa. Dan saya datang ke rumah sakit, tapi inilah kuasa Tuhan. Saya masih di perjalanan. Ibu kita sudah menghadap penciptanya. Ini yang terjadi. Ayat 16. Arkitik ati dibata. Kuasa Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan. Sudah diusahakan semua. Ya, Chris. Karena mungkin Anda bisa nanti berpikir, kurang penanganan inilah, kurang cepat inilah, kurang ini. Bukan. Tidak ada lagi kurang. Yang sudah dilakukan perawatan untuk ibu kita. Bapak ta, ayah ta, sudah sekuat tenaganya untuk merawat ibu kita. Mengobati, merawat ibu kita. Tapi ini kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan terjadi. Di masa Advent dia menghadap penciptanya. Di masa Advent. Kita masih menunggu, dia sudah tiba. Ya, kita masih menunggu sekarang, tapi Nora kita sudah tiba.
apa yang ditunggu itu, kedatangan Kristus kembali secara pribadinya, imannya. Terakhir, ipetetap namin ukurndu, janah ipegegehina kam. Tidak ada sumber kekuatan yang melampaui semua yang ada di dunia selain daripada Allah. Tuhan singapulikam, Tuhan simpegegehikam. Tanah jadikan wari-wari nukulbe warienda, emeritus kami pengkila. Semakin aktif, semakin teguh beriman kepada Tuhan, paguh man Tuhan. Sebab nabas paksa eda, tiba tanggung nuduhkan kelengatena. Enda misingatkan bas paksa eda, rikutkan sedenda, man banta kerina si pulung pe, simbagikan kata dibata eda. Ceritanya manusia itu sekarang ini secara iman kita menunggu. Inilah masa Advent. Tapi walaupun demikian, sekarang yang ditinggalkan, ya, bibita eda kita, kita mempersiapkan diri kita. Keluarga mempersiapkan diri. Kalau bibi kita, dia selama ini sudah mempersiapkan dirinya untuk masuk ke Yerusalem Baru. Tinggal kita, tinggal keluarga Tarigan yang ditinggalkan. Mempersiapkan diri. Bagai ia senina rasturang, jadikanlah kerina kenangan ras bibi kemenda bengkila, ibas kam ngarak-ngarak ia, nambari ia sedekah eda, merawat ia, dampingi ia, jadikan e memori terindah dan menyemangati anda ke depan hari. Dibata mereka gegah, dibata mereka pengapul manbandu, sada keluarga, keluarga Tarigan Mergana. Amin. Ertoto kita. Bapa katandung go begikan kami. Pengapul situ tuhurh nabas tibatanari, labu bas kami manusia. Tapi firman Tuhan endang go itaburkan nandangi ia. Keluarga besar Tarigan Mergana khusus napaksa eda. Berkati Bapa, pepankan katandu, terapulia megegeh ibas arpangerapan man Tuhan. Endaskan kami, kegeluhan kami kubas tandu sir kuasa. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ngatakan bucur. Amin. Kenduari sekita ibas namakan ungatan. Let's go.